Lah ya, kita go pis dulu nih. Wes cari sarapan dulu ya. Bismillah. Ini ya, kita jalur kita ya. Kita lagi nunggu temen dulu ya. Oke, kita jalan aja ya. Kita coba ke arah Ciherang aja ya. Ke Ciherang, ke Bukit Air aja ya. Oke. Kita masih di ini ya, baru keluar ya, ini di jalur Pagelaran ya. Kita masih bersama si Biru. Kita masih di jalur perumahan. Ini arah Ciherang dulu ya. Masya Allah ya, masih ada sawah ini. Samping perumahan pada. Oke, saat ini kita masih menuju arah Ciherang, Bukit Air ya. Ini kita melewati area kebun ya, kebun jagung nih. Nah, kemudian ke arah sana itu Gunung Salak kelihatannya. Itu memang nggak jelas ya, mana berkabut. Oke, ini kita masih menikmati ijo-ijo ya, pemandangan sepanjang jalan menuju Bukit Air ya. Ini kita melewati sawahan ya. Ini masya Allah nih, ijo ya, masih yang ijo-ijo ini sawah. Masih banyak sawah ya. Ini saluran selokan airnya juga masih lancar ya. Oke, ini kita berada di jalan baru ini ya, tembusan Laladon ke arah Ciherang ya. Kalau lanjutnya ke sana sih ke arah IPB juga ya. Ini masih sepanjang perjalanan ini ya, sepanjang jalan ini hijau-hijau juga. Oke, ini kita kedatangan dari mana ya, jalan baru tadi. Ini khusus kita sudah masuk ke jalur kampung ya, lurus ke sana ini ke arah apa, Ciherang, kemudian Bukit Air, dan kesananya lagi itu bisa ke arah Curug Nangka ya. Kita akan jalan ke depannya sambil lihat-lihat kiri kanan ya situasi. Oke, lanjut. Oke, kita ini masih ya, masih di jalur Ciherang, masih menuju ke arah Bukit Air. Oke, Salak ya di depan. Oke, kita masih lanjut ya, sedikit air. Oke, saat ini sudah sampai Bukit Air ya, tipis-tipis saja ini Bukit Air ya. Ini tempat wisata alam juga, bisa dilihat ya area-area pesawahan yang sudah banyak pengunjungnya. Nah, itu banyak pengunjungnya. Tadi kedatangan kita dari bawah ya, dari arah bawah arah sana ya. Nah, arah sana kedatangan, kemudian ke atas itu lanjut itu ke arah Nambo ya, itu bisa ke arah Nambo. Curug Nangka juga bisa. Ini Bukit Air ke sana. Nah, sudah ada bis juga nih, sudah ada pengunjung. Pengunjung yang ke sini ya. Nah, sudah banyak nih. Sudah banyak pengunjung.
sedikit air. Ya. Ini ya. Masih. Ini. Sudah banyak pengunjung. Ini masih sedikit air ya. Ini ke dalam ya. Ini tempat makan ya. Makan sambil menikmati suasana alam. Bukit air. Ini suasana di dalam ya. Sawah, kemudian ada kolam. Ada jebo-jebo ya. Suasana tempat makan juga ya. Oke. Ini tarifnya ya untuk masuk ke wisatanya. Ini lokasi parkirnya juga luas ini. Mana kok enggak ada? Oke ini. Lokasi ini ya, lokasinya cukup rekomendasi. Tempat wisata, kemudian juga di sini kita buat tempat makan ya, seperti itu. Ini kondisi sekitarnya ya. Kita lanjut dan perjalanan ya, kita turun mungkin ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita tinggalkan bukit air ya. Ini masih sekitaran ini ya, lingkungan bukit air ini memang suasana alam ya yang ditawarkan di sini. Ini bukit air ini posisinya berada di ini ya, daerah Ciomas ini. Daerah Ciomas ya. Oke, kita lanjut. Desa Sukaharja ya. Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas ya. Ini posisinya tempat wisata bukit air ini ya. Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Oke. Itu mungkin ya video kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dengan channel Alfa Gallery. Assalamualaikum.